Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila hadratil nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum. Dalam masjid, rahmat akan datang bila rahmat
kabar gembira tuan tuan rahmat akan datang. Akhirnya rahmat datang dua kali tahun ini. Dan insyaallah tuan tuan pada malam ini tuan tuan kita forum santai dengan rakan-rakan kita dan kita akan sambung sepanjang hari Rabu, Khamis. Boleh tak yang untuk soalan nombor 2 tu kan dia cakap pengalaman dakwah kan? Lebih tekankan kepada misi kemanusiaan lah. Pengalaman sebelum sebab tu lebih saya tengah ongoing pun. Misi kemanusiaan. Sebab baru balik pun. Baru balik dari Syria. Dan rakan-rakan daripada Masjid Ajar Wahir, mungkin di Makedai, Tamayu, kita penuhkan lah. Kongsikan pengalaman misi kemanusiaan. Sebab dengan cerita Eliza baru balik daripada Syria. Sebulan sampai dua kali ke Syria. Katanya kekayaan bukanlah tentang banyaknya harta, namun kekayaan sesungguhnya adalah kekayaan jiwa. Kasih dia berapa lama? 2 bulan. Apa dia? Kasih dia berapa lama? Syria baru balik ni sambut tahun baru dekat Syria, sambut air janji pun dekat Syria. Apakah lagi dia boleh so mungkin ada pengalaman yang pengalaman boleh jadi iktibar dekat Syria. Assalamualaikum. Majlis menggunakan Tuan Majlis pada Tuan Haji Tuan Yang Yaakob yang terpengurusi Majlis Tuan Haji yang terpengurusi Tuan Haji. Tanpa berbangsa, Majlis dengan suka cita yang menyambut dan mempersilakan moderator kita pada malam ini iaitu Al-Fadhil Ustaz Amir Wahid bin Ahmad untuk memulakan program santai Majlis Tuan Haji. Majlis dengan suka cita yang menyambut dan mempersilakan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد الحمد لله. Marilah kita sama-sama mengambil kesempatan di atas kesempatan yang Allah Ta'ala kurniakan buat kita pada malam ini. Malam yang dikatakan detik bersejarah buat kamus hidup kita. Dalam keadaan kita menjadi hamba Tuhan, Allah Ta'ala dengan penuh rasa kasihnya, dengan penuh rasa sayangnya, Allah Ta'ala pilih kita untuk kita sama-sama berkumpul di dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini, di dalam majlis yang diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, sama-sama kita berkumpul dan untuk kita merasai dan dengan rasa yang ada ini kita rafa' sembah setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga di atas kesyukuran itu kita tergolong daripada hamba-hambanya yang sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan justru itu pertama-tamanya dan buat selama-lamanya kesyukuran itu akan dibawa hingga ke akhir hayat. Moga-moga dengan itu menjadikan nilai titik permulaan dan terakhir untuk kita menjadi hambanya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin.
Selawat dan salam buat junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penuh berkah dengan syafaatnya, dan kita dengan jalan untuk dapat redha Allah Taala, jangan kita lupa tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Selawat banyak-banyak tanda ingat. Selawat banyak-banyak tanda kenang pada Nabi. Dan selawat banyak-banyak tanda Nabi dengan kita, ilmu kepada Allah Ta'ala itu dekat. Dan rasalah dengan ilmu perjalanan di dunia ini dengan ilmu Allah Ta'ala. Moga yang tak baik akan berpindah kepada proses yang baik. Dan yang baik, jangan lupa kita minta kepada Allah Ta'ala untuk kita ditunjukkan pintu hidayah untuk mendapat rasa kebenaran. Kerana yang benar itu pastinya indah. Jadi alhamdulillah, bersama-sama kita tidak saya lupakan ucapan jutaan terima kasih kepada Tuan Puan Muzi Majlis yang mengusulkan dan memberikan kuasanya forum ini kepada kami untuk kami mengambil kesempatan untuk mengimarahkan majlis kita pada malam ini. Tidak lupa juga yang dikasihi Tuan Pengerusi Masjid Al-Jawahir Mutiara Rini Johor Bahru, dan terima kasih atas jutaan kerana sudi menjemput saya sebagai moderator pertama kali dalam kehidupan saya. Memang detik ini akan saya kenang sampai bila-bila Tuan Pengerusi. Jazakallahu khairan jazak kepada Tuan Pengerusi Majlis dan seluruh AJK Masjid Al-Jawahir, Tuan Imam, Tuan Bilal yang sangat efektif dan inovatif. Ini adalah masjid yang salah satu boleh menjadi ikon di Johor Bahru, Biu dan Heliza kepada pembina kerana imarahnya. Dan banyak masjid-masjid menjadikan masjid Al-Jawahir ini sebagai medan ikon untuk memperkasakan imarah pengurusan masjid ini, insyaAllah. Jadi tidak lupa juga yang dimuliakan tuan-tuan haji, para alim ulama, tuan-tuan hajah, datuk-datuk, datin-datin, para guru, ibu-ibu, ayah-ayah, kaum muslimin dan muslimat. Dan yang paling saya angkat dan saya ucapkan tanya kepada orang-orang muda yang hadir pada malam ini, kerana orang muda sangat penting dalam agama, insyaAllah. Jadi insyaAllah tanpa membuang masa lagi, saya akan cerita sedikit perjalanan forum dakwah santai kita pada malam ini. Okey, di mana pada pusingan yang pertama, tidak lupa juga saya lupa juga baru first time Tuan Pengerusi. Saya nak ucapkan selamat datang kepada panel yang pertama. Piyu Rahmat. Ya, saya baru pertama kali. Terima kasih, insyaAllah. Moga insyaAllah cemerlang di akhirat. Amin ya Allah, terima kasih bantu saya. Okey, insyaAllah Piyu Rahmat, iaitu nama sebenarnya adalah Rahmat Ihsan bin Muhammad Sofian. Dilahirkan pada 4 Ogos 1993, asalnya KL. Okey, statusnya bujang lagi. Okey, kerjaya usahawan, penyanyi, pelakon, pengacara TV, aktivitis kemanusiaan, motivator dan pakar penasihat dan perunding imej. Okey, jadi pendidikannya ijazah sarjana muda dakwah kepujian. Okey. Jadi itu saja yang dapat saya kongsikan. Okey, kerjaya sekarang ni adalah pendakwah bebas. Okey, jadi yang sangat dialukan panel yang kedua kita, jadi kenali, jadi saya baca Okey, nama penuhnya Nur Heliza Helmi. Okey, tidak terlambat untuk saya ucapkan salam helwa kepada Heliza Helmi. Moga-moga kami doakan dengan panjangnya umur ini bertambahlah syukur dan bertambah taubat kepada Allah Taala. 3 Februari. Okey. Yang lepas. Okey, asal Terengganu, kerjaya usahawan, penyanyi, pelakon, pengacara, aktivitis kemanusiaan, motivator dan pakar penasihat. Okey, penglibatannya dalam misi kemanusiaan sangat banyak. Okey. Jadi macam saya katakan tadi, kedua-dua ini adalah orang yang hebat yang Allah Taala gunakan buat kita pada malam ini. Dan terasa pada diri saya ni, saya baru pertama kali diapit oleh dua orang yang hebat, kekasih Allah, dan di hadapan orang-orang yang hebat juga yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Jadi di sini tanpa membuang masa, saya cerita sedikit perjalanan
forum kita yang diberi tajuk jangan tersungkur bila diuji. Okey, jangan tersungkur bila diuji. Jadi di sini perjalanan kita akan tanyakan soalan kepada panel kita yang pertama. Okey, jadi soalan itu dan soalan yang kedua kita akan tanya kepada panel yang kedua. Dan seterusnya kita akan minta kepada panel yang kita kasih untuk buat kesimpulan. Dan sampai situ saja sebab satu jam saja kita punya perjalanan forum insyaAllah. Jadi soalan yang pertama, nampak gayanya panel kita tidak sabar untuk menjawab soalan yang telah kita sediakan. Okey, soalan yang pertamanya, okey, dalam harian-harian perkataan dakwah tu dah sering berlaku bagi orang yang nak buat baik dan nampak perkara-perkara baik dalam perjalanan ni, perkataan dakwah, dan ada segelintir perkataan dakwah itu menjadi satu ralat pada orang-orang yang menganggap agama ini biasa-biasa. Jadi soalan yang pertama, Tio, cuba ceritakan soalan ni. Okey, soalan yang pertama, apakah sebenarnya maksud dakwah dan keperluannya bagi kita sebagai orang Islam? Dan dalam keadaan yang keduanya, ujian ataupun tribulasi bagi seorang Muslim itu, macam mana kita nak menghadapi ujian? Satu, kita nak tahu dakwah tu apa. Dakwah tu apa? Dan kemudian kembali kepada forum tadi tentang ujian. Bagaimana kita sebagai seorang Islam, yang kita mengaku kita seorang yang Islam, kita bertuhankan Allah SWT, cintakan Nabi, kita tahu tentang ujian. Tetapi bagaimana? Bagaimana kita nak menghadapi ujian tersebut? Jadi ada dua soalan dalam masa 20 minit untuk Bio Rahman kongsikan kepada kami semua pada malam ini, insyaAllah. Fadal masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma nawwil qulubana binuri hidayatik kama nawwalkal arda binuri samsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makcik tak jawab salam sungguh-sungguh. Kata guru saya, Tuan Guru Ismail Kamus, kalau tak jawab salam kuat, semangat, lemah, lunglai, itu tanda-tanda tak lama lagi nak meninggal dunia, makcik. Saya tengok ramailah yang bakal meninggal ni. Ustaz bergurau ke betul? Pada lafaz salam ada doa, dan doa yang cukup besar. Sebab tu Nabi kata asyus salam, sebarkanlah salam. Dan kita lupa sebenarnya Islam agama yang suka mendoakan orang lain. Sebab tu bila kita bertemu, kita doakan orang lain. Assalam, sejahtera. Warahmatullah, rahmat Allah atas kamu. Wabarakatuh, berkat Allah atas kamu. Ini semua doa kebaikan ni. Panjang umur baik tak? Murah rezeki baik kan? Ini semua baik-baik. Jadi nak panjang umur, murah rezeki, insyaAllah kebaikan berkumpul, jawab salam kuat sikit. Boleh? Makcik boleh, makcik? Boleh, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua jawab salam kuat, itu tanda semua takut mati, masya-Allah. Yang paling kuat jawab salam Tuan Pengerusi kita, paling takut mati tuan-tuan. Guramlah Tuan Pengerusi, masya-Allah. Taklah saya sebut semua-semua nama sebab moderator kita dah sebut semua kan, masya-Allah. Jadi kepada alim ulama, para tuan guru, kalau ada salah silap tolong tunggu. Khususnya kepada keganda saya Ustaz Ahmad daripada Yayasan Dakwah Islam Malaysia Johor, tabarakallah, insya-Allah seperti mana Allah kumpulkan kita pada hari ini, Allah kumpulkan kita di syurga. Amin. InsyaAllah. Baik, terus pada tajuk kita. Kalau ikut waktu ni, ceramah kita ni habis pukul 12. Makcik boleh?
Iyalah tu makcik boleh. Kejap lagi pegang kaki kau. Makcik, pakcik yang saya kasih, bila cakap pasal dakwah, subhanallah, tak dapat tidak semua faham dah dakwah itu mengajak daripada segi bahasa Melayunya. Tapi saya suka nak ambil satu definisi dakwah daripada Syekh Ali As-Sabuni. Ni ulama besar tuan-tuan, dia bagi satu definisi mudah saja. Dakwah itu apa-apa sahaja yang meninggikan agama. Islam ya'lu wa la yu'la alayhi. Islam tu tinggi dan tak ada lebih tinggi. Maksudnya apa? Akak, tuan-tuan, puan-puan, tak perlu jadi pencetus ummah, tak perlu jadi moderator, tak perlu jadi ustaz nak tinggikan agama. Fikir cara kita. Saya sebenarnya, akak, tuan-tuan, puan-puan, semalam baru rilis satu video. Maksudnya hari ini, sekarang ni pukul 10. Maksudnya video ni dah berdurasi 25 jam. Video apa ustaz? Alhamdulillah viral. Saya bukan harapkan apa, saya harapkan jadi pahala untuk almarhum Syed Umar Mukhtar. Video tu saya tengok kat Facebook saya sekarang, dah orang tengok 1,500,000 orang tengok. Kalau makcik belum tengok, balik ni buka Facebook, taip pencetus Umar Rahman. Banyak yang tipu punya makcik page, cari yang 300,000 follower. Tengok, tengok video tu. Kenapa saya cakap tengok video tu? Sebab abang membuktikan dakwah itu bukan hanya milik eksklusif ustaz-ustaz, bukan milik semata-mata para imam. Tapi dakwah itu bagaimana kita memikirkan untuk tinggikan agama. Dakwah itu kita fikirkan bagaimana nak menyumbang terhadap agama. Abang semua tahu dia ni seorang pelawak. Nama dia Syed Umar Mukhtar Al-Jufri. Dia keluarga Al-Jufri tu. Sekali dengan Ustaz Syed Kadir Al-Jufri. Ini orang baik makcik, subhanallah. Dia ni ada 5 kebaikan. Saya tunjuk kat video tu tapi saya tak cerita semula hari ni. Tapi antara kebaikan dia, subhanallah, dia suka maafkan orang lain. Dia suka maafkan orang lain makcik. Biasalah pelawak, orang suka buat lawak. Lagi-lagi badan dia gemuk. Ni satu benda saya nak nasihat. Kalau nampak anak kita, anak orang pun sama juga. Anak orang pun sama juga, nasihat. Kalau nampak mereka ni mula suka kutuk fizikal, kulit hitam, badan gemuk, gigi jongang, mulut sumbing, macam-macam. Budak-budak sekarang kan dia suka buat lawak pasal fizikal orang. Jaga-jaga, Nabi tegur. Nabi tegur kepada Abu Dhar Al-Ghifari. Cerita dia macam ni. Abu Dhar ni gaduh dengan Sayyidina Bilal. Bilal bin Rabah. Bilal ni siapa? Muazzin Nabi. Bilal ni makcik kulit dia hitam. Hitam Afrika. Bila saya sebut hitam Afrika ni, dia bukan hitam Melayu. Hitam Melayu ni dia agak manis. Hitam Afrika manis juga. Cuma dia ini hitam gelap. Hitam tinta. Hitam gelap betul. Subhanallah. Berlaku gaduh. Abu Dhar terlanjur tersebut. Sebab apa? Bila tengah marah, biasa terlanjur. Bila tengah marah, biasa terkeluar. Tapi jaga-jaga. Kata-kata apa yang keluar pada mulut, macam mana Imam Syafi'i rahimahullah pesan, ibarat anak panah pada busur. Lepas terlepas, tak boleh tarik balik. Susah. Dia tarik balik, kalau kena dekat dinding, akan berbekas. Betul? Walaupun tarik balik ni, walaupun tarik, saya minta maaf, tapi tetap juga dinding bekas. Jaga-jaga dengan apa yang keluar pada mulut. Sebab itu kalau marah, diam saja. Diam saja. Saya ada seorang kawan sini, Haji Saiful saya ni, memang orang baiklah, insyaAllah. Moga isi Husnul Fatimah juga. Biarlah dia, mana satu dia biar tak cari. Dia ni kalau marah, diam je tuan-tuan. Kalau saya tengok dia diam tu, dia tengah marah lah. Siapa? Kalau diam, marah, lagi selamat. Abu Dhar Al-Ghifari mengamuk. Dia kata apa? Bilal kepala hitam. Bilal kepala kismis. Kepala kismis ni kenapa ustaz? Pernah tengok kismis makcik? Kismis kan dia kedut-kedut sikit. Jadi muka tu muka kedut. Ataupun kita kata muka tak siap. Aku Rasulullah dengar Abu Dhar Al-Ghifari mengamuk, ataupun Abu Dhar Al-Ghifari menghina fizikal Bilal bin Rabah, Rasulullah merah padam muka. Rasulullah marah dan Rasulullah kata apa? Janganlah kalian mengulang perkataan orang-orang jahiliah. Berarti apa? Bahasa Melayu, bahasa Inggerisnya body shaming. Mengutuk fizikal itu bukan sikap orang-orang yang beriman. Itu sikap orang-orang jahiliah. Subhanallah. Jadi apa berlaku? Abang ni biasalah orang buat lawak dengan dia kan. Tapi abang buat apa? Dia suka maafkan orang. Saya pernah satu ahli tu borak dengan dia. Dia ni makcik, subhanallah, macam Eliza jugalah, artis kita panggil seorang. Kalau saya seorang ceramah, insyaAllah, insyaAllah orang tak datang. Tapi sebab ada Eliza tengok ramai makcik, alhamdulillah. Makcik nak ambil gambar ya dengan dia. Sebelum ambil gambar kan dengan saya dulu makcik. Ramai orang datang sebab ada artis. Kita pun panggil artis buat program dakwah. Tapi minta maaf ni kalau ada hati-hati kat luar ni, ni nasihat saya. Apa nasihatnya ustaz? Kita ni dengan dakwah jangan berkira sangat bayaran.
Nanti susah sikit. Dia biasalah. Bukan dia tak berkira. Tapi dia ada PA, letak harga. Kan? Makcik ada PA, letak harga. Kadang-kadang yang melampau ni PA. Itulah saya kesian kat mana-mana ustaz. Orang jemput PA, dia letak harga melampau. Ha, sebab tu saya sekarang ni dah tak ada PA. Melainkan PA, seru lah. Tak ada PA. Senang. Nak kontak-kontak saya. Senang sebab apa? Kita ni berdakwah bukan berniaga. Saya tak kisah bayaran berapa. Ni malam ni saya tak tahu bayaran berapa. Tak kisah. Bagi sikit, alhamdulillah. Bagi banyak, alhamdulillah. Bagi banyak, alhamdulillah. Bagi sikit, tak datang lagi. Itu je. Bro, makcik, apa berlaku? Kita panggil artis, susah sebab baik-baik bayaran. Tapi abang ni, Eliza Hilmi, moga-moga semua insyaAllah sampai hayat-hayat lah. Kita susah nak cakap ni. Entah-entah nanti lepas 5 tahun saya pula berubah hati betul. Dah popular pula nanti susah. Tapi nak kata apa, insyaAllah setakat ni abang pengakhirannya baik. Bila kami jemput pun kita dakwah, dia tak berkira. Sebab dia tak berkira macam tu, dia baik dengan ustaz-ustaz, buat orang yang dakwah. Pelaku saya forum dengan abang. Saya tanyalah, sebelum ni soalan luar pentas. Abang, abang marah tak abang? Orang kutuk abang ni. Tak apalah ustaz, yang penting orang gembira tak? Abang marah tak? Mestilah marah ustaz. Mestilah marah. Tapi dia maafkan, dia relakan. Sebab apa? Sebab bagi dia buat apa masuk dalam hati. Ni kelebihan orang yang suka maafkan. Makcik ada sebuah hadis yang panjang. Tapi dah sempatlah ceramah. Panjang ni. Tapi sepanjang sampai saya sempat baca matan ni panjang. Cerita dia Nabi dengan duduk dalam majlis ilmu. Dia dengan duduk majlis ilmu ni. Lalu seorang sahabat Nabi. Tak duduk majlis ilmu. Dia tak singgah majlis ilmu Nabi. Dia pergi solat. Kira orang lewat lah ni. Main lewat. Sebab tu jangan sangka buruk. Tiba-tiba ada seorang baru sampai. Dia pandang. Tak solat jemaah. Jangan. Jangan sangka buruk. Dia sampai. Dia terus masuk dalam masjid. Apa berlaku? Nabi sebut, Nabi kata apa? Telah berlalu namanya ahli syurga. Wah, sahabat Nabi yang lain semua pelik. Hai, tak duduk majlis Nabi, ahli syurga. Dah kenapa? Jadi sahabat Nabi ni, mereka nak cari kenapa dia ahli syurga. Pendekkan cerita, sahabat ni tengok dia. Makannya macam orang biasa-biasa. Solatnya macam orang biasa-biasa. Zikirnya tak banyak macam orang biasa-biasa. Confuse sahabat ni, apa lebih sahabat kita ni? Abang sahabat ni pergi jumpa sahabat tu, pendekkan cerita, tidur rumah dia. Malam tu dia tengok tahajud dia pun biasa-biasa. Habis tu habis musafir, habis tu habis tamu, 3 hari tu malam lagu sahabat dia tanya pada sahabat tu, kau tahu tak kau ahli syurga? Nangis sahabat ni, aku ahli syurga. Nabi kata subhanallah. Pendekkan cerita dia tanya, wahai sahabat, apa amalan kau? Aku tak tahu amalan aku. Ahli syurga dia tak tahu amalan dia apa. Ni kita jangan syok sendiri ni. Wah, aku kemah ni. Pengusir masjid Jawahir. Contoh, mam. Jadi, kemah ni, insyaAllah syurga. Dah. Oh, kemah ni, piu. Contoh, jangan rasa kemah. Kita tak tahu apa kita punya pengakhiran. Sahabat ni tak tahu. Aku ada syurga. Allah. Apa amalan kau? Tak tahu amalan mana. Sebab kita tak tahu amalan mana buat kita masuk syurga. Ada seorang bernama Amirul Mukminin ataupun kita panggil sebagai ketua bagi Ikhwanul Muslimin. Siapa nama? Asy-Syahid Hasan Al-Banna. Dia ni ceramah. Ceramah. Habis ceramah, makcik, dia susun kursi. Orang semua tahu ni presiden Al-Ikhwan Al-Muslimin. Syekh. Janganlah susun-susun apa nama kursi, biar kami buat. Apa kata Syahid Hasan Al-Banna? Aku tak tahu amalan mana yang buat aku masuk syurga. Amalan susun kursi ke amalan ceramah? Kita tahu ni, tak tahu. Saya tak tahu ni amalan saya ceramah ni ke ataupun amalan saya mana yang lain, kita tak tahu. Aku tak tahu, tapi mesti ada satu amalan yang kita istiqamah, amalan yang kita sentiasa buat, amalan tu kita buat selalunya sampai dia jadi jati diri kita. Saya ulang amalan tu sentiasa kita buat sampai dia dah jadi kita punya trademark. Dia dah jadi kita punya kebiasaan. Kalau kita tak buat hari tu, rasa gelisah. Nampak? Sahabat dia kata, ada satu benda aku buat, aku tak pernah tinggal. Sebelum tidur, aku maafkan orang lain. Saya rasa barangkali lah abang, setiap kali dia kena dimaafkan orang lain. Mungkinlah, kita tak tahu ini urusan Allah. Tapi dia suka maafkan orang. Dan hari ini abang tunjuk pada kita, tuan-tuan, saya Omar Mokhtani tunjuk pada kita, nak dapat kebaikan pada penghujungnya, tak kisah siapa pun kita. Yang penting kita suka jaga hubungan dengan manusia dan banyak buat kebaikan. Mungkin tuan-tuan kata, ala saya Omar Mokhtani, pelakon, pelawak, popular, kami ni boleh ke ustaz? Saya tengok video saya tu 1.5 juta. Ada juga seorang ni jenis haters. Oh, haters makcik? Haters ni, dia pakai namanya kacamata lalat. Mata dia mata lalat. Tahu mata lalat? Mata lebah Nabi selalu tau kait benda baik dengan lebah. Quran pun selalu kait benda baik dengan lebah. Sebab lebah ni walaupun perut dia keluar daripada bawah dia, tapi keluar benda baik, iaitu madu. Iaitu madu. Jarang orang keluar pada bawah ni ataupun makhluk Allah keluar pada bawah ni benda baik makcik. Biasa najis, betul?
Lebah keluar madu. Ini makhluk Allah yang cukup baik. Subhanallah. Pendekkan cerita, lebah, lebah ni mata dia, kalau kita ambil lebah ni, masukkan dekat mana? Masukkan dekat tong sampah. Masukkan dekat pusat pemungutan sampah. Lebah takkan pergi hinggap kat sampah. Takkan hinggap kat najis. Lebah pergi mana? Cari bunga juga. Lalat, ambil lalat makcik, masuk dalam taman bunga, masuk dalam apa nama, kebun bunga. Tapi lalat takkan pergi singgah kat bunga, pergi juga kat najis. Kenapa? Mata lalat ni, walaupun orang tu baik macam mana pun, dia cari juga susah dia. Dia cari juga kasar dia, dia cari juga buruk orang tu. Sebab apa? Mata lalat. Tengok dalam ramai-ramai orang puji abang, ada seorang kata, sebenarnya ni saya simpan ni, saya simpan print screen, lepas tu saya padam. Saya tak suka betul benda-benda buruk ni, saya padam, saya print screen. Jadi bukti memang ada orang mati buruk, mata jahat ni. Pendekkan cerita last. Kata abang, abang ni ramai orang datang sebab dia artis je. Allah, ada juga macam ni. Ni saya nak buktikan, orang Johor seorang, orang kampung Bakar Batu. Tahu Bakar Batu? Banyak setinggan tu kan? Saya ada seorang kawan, ayah dia meninggal kat sana. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Moga dia pun ngabang lapang-lapang dalam kubur. Saya pergi, dia punya solat jenazah. Ada satu surau kat kampung Bakar Batu tu, surau dia tu besar juga lah tuan-tuan, penuh juga solat jenazah. Saya mula fikir, almarhum ni siapa? Ini mesti orang hebat ni. Kalau tak pengerusi, bekas pengerusi ke JKKK ke MPKK ke, mesti orang hebat lah. Saya habis solat, saya tanya, eh, ayah kau ni kerja apa? Kat kawan saya tu, dia kata aku tukang kayu. Sebenarnya lebih tepat lagi, apa nama, kontraktor. Hai, kontraktor ramai orang macam ni, ramai kawan ke ni? Tak tahulah mak, tapi insyaAllah moga-moga ni lah bukti almarhum ni orang sayang. Saya pergi tanya orang kampung, eh, kenapa ramai sangat yang datang solat jenazah? Saya ulang, ini orang biasa, tukang kayu ataupun kita sebut kontraktor binaan, meninggal dunia, penuh surau. Pergi cek surau kampung Bakar Batu tu. Tuan-tuan, apa berlaku tuan-tuan? Kenapa ramai orang solat jenazah dia? Satu je, rumah kat kampung Bakar Batu tu, rumah setinggal rumah kayu tu, hampir semua rumah ada air tangan almarhum. Kenapa? Dia betulkan pintu, betulkan atap, dia terkenal kebaikan dia pada orang lain. Inilah hablu minan nas. Dia buat gaya dia, cara dia untuk menyumbang. Dia tak perlu ceramah, ambil mikrofon. Biar saya seorang tuan-tuan. Kalau ramai sangat pun ceramah, susah cari makan. Contoh, tuan-tuan buatlah kerja tuan-tuan, puan-puan. Berapa ramai orang, ni saya ni, nak cabarlah. Berapa ramai orang tak payah tunggu AJK Masjid cuci tandas. Pergi, pagi pukul 3 pagi, 4 pagi, pergi cuci tandas kita. Tak perlu disuruh. Tuan-tuan tahu dekat Bangi, saya dah sebutlah nama masjid tu. Masjid tu subhanallah, baru sedar siapa yang cuci tandas masjid tu. Sebab apa? Selama ni mesti tandas bersih. Lepas orang tu meninggal. Dekat masjid, masjid Asanah, saya tumpang. Masjid ni tak payah bayar bil elektrik dululah. Sebab apa? Sebab ada seorang makhluk Allah ni, hamba Allah ni, dia kautim dengan apa? TNB. Orang yang masjid ni, kau datang pergi bagi saya, bagi saya, jangan bagi orang. Tapi jangan bagi orang, saya akan bayar. Bila dia meninggal, baru tahu siapa yang bagi bayar bil elektrik TNB. Jadi apa ni dakwah? Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Tinggikan Islam dengan caranya, dengan gaya kita. Wah, kalau kita doktor dengan cara doktornya, kalau kita dengan engineer dengan cara engineernya. Sebagai penutup, sebagai penutup, bila saya sebut penutup, jangan percaya, panjang lagi. Last, masih program TV dulu, mana ada program Islam ni? Betul. Program dulu-dulu ni, eh? Dulu kan ada apa? Akademi Fantasia. Oh, sebelah sana. Menuju puncak kan. Kan program tu dulu kan? Alah, dulu je dulu. Eh, ada rekaman. Dulu kan program tu buat orang, kita kata hanyut sikit lah. Lama. Dulu program kamu banyak makcik. Satu je. Forum Perdana Hal Ehwal Islam. Betul? Itu je. Mak saya dulu wajibkan saya tengok. Saya ingat lagi. Dulu balik-balik kalau Forum Perdana Hal Islam, Datuk Noh Gadut, orang Johor hebat tu, Dr. Masyita, balik-balik dua orang ni. Tapi saya ingat lah, seronok lah ceramah. Kemudian apa? Barulah ada program Al-Kuliah. Betul? Ada ke program agama lain? Tak ada. Tahu tak kenapa? Producer-producer, orang-orang TV tak nak buat program agama. Tuan-tuan, tak ada program agama. Sampailah ada producer-producer yang ada fikrah agama. Dia nak tinggikan agama dengan cara dia. Tu yang keluar program Imam Muda, PU dan ni, walaupun ada PU masalah. Makcik, saya PU Rahmat tau, bukan PU Abu. Jangan pandang macam-macam. Makcik lain macam pandang saya tau. Ada PU, ada dan ni, ada Imam Muda, tanyalah ustaz, tanyalah ustazah, tanyalah, kami tak jawab. Macam-macam. Makcik, program agama ada sebab apa? Sebab ada producer nak buat program agama. Makcik, makcik fikir cara kita macam mana nak tinggikan agama. Ada satu surau kat Selangor. Last, last. Bila saya katalah, jangan percaya. Surau tu buat apa, makcik?
Dia panggil geng muda panjat Bukit Meloka, panggil geng muda panjat Gunung Ledang. Masjid kita kat Johor. Dah pergi belum tawan Gunung Ledang? Bawa anak muda. Anak muda tak nak dengan kuliah, tuan-tuan. Tak nak dengan kuliah. Bawa ni bukit. Apa berlaku? Saya join panjat Bukit Meloka. Bukit Meloka ni sekejap je panjat. Apa berlaku? Naik tu solat subuh kat atas, ambil wuduk cara pakai botol. Baru budak-budak tahu, eh boleh ambil wuduk pakai botol. Baru tahu nak cari kiblat macam mana. Jadi benda-benda ni penting. Eh ustaz, boleh ustaz kita solat tak pakai template card sebegitu? Jadi kita fikir cara kita, pakcik ya. InsyaAllah, pakcik fikir cara bagaimana kita nak menyumbang. Untuk pusingan ni saya kongsi pasal dakwah dulu. Ujian insyaAllah pusingan kedua. Wallahu'alam. Okay. Jadi okay. Terima kasih kepada panel yang pertama. Jadi sebelum kita pergi panel yang kedua, ingat maafkan orang lain, jangan berkira bila buat benda-benda yang baik tak tahu kebaikan. Bila kita buat baik tu, kita tak tahu apa yang kita buat. Jadi kita tak kenang apa yang kita buat. Istiqomah dengan amalan yang baik. Okey, hablum minan nas. Tadi. Dan yang last sekali lagi ialah itu, itu buat baik kebaikan yang paling banyak, yang paling maksimum pada manusia. Jadi itu adalah uslub dakwah yang telah disampaikan oleh panel kita yang pertama, iaitu Pio Rahman. Jadi kita akan teruskan soalan yang kedua pada panel kita yang kedua, iaitu Hadiza. Okey. Tadi sempat Hadiza beritahu dengan saya dia bawa balik daripada Syria. Okey. Jadi di sini saya akan minta untuk kita sama-sama tahu, untuk Hadiza sharekan dan ceritakan kepada kita yang cerita itu boleh dijadikan iktibar buat kita dalam kehidupan ini, tentang pengalaman-pengalaman misi kemanusiaan yang Hadiza buat di Syria. Sampai sambut birthday pun dekat sana. Jadi memang barulah sampai ke Malaysia. Jadi Majid mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada ustaz moderator kita yang diraikan Tuan Haji Ismail Imam, pengarah Yajim Johor, Ustaz Adi, Tuan Haji Zulkarnain dan juga merupakan pengerusi, ibu-ibu, ayah-ayah, makcik-makcik, makcik-makcik, datuk-datuk, nenek-nenek dan semua yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah, mereka khabarkan kepada saya ini merupakan kali kedua saya datang. Bila saya tahu ke siapa yang pernah datang forum waktu first time saya datang ke masjid ni dulu? Ada ke? Oh, pakcik ada. Masya Allah lagi. Yang lain-lain, oh, kira ni first time lah yang lain-lain. Wah, satu-satunya pakcik. Masya Allah. Terima kasih. Dan alhamdulillah, sebenarnya kalau ikutkan tentang misi kemanusiaan tu, pada tahun 2020 saat orang sambut tahun baru, waktu tu saya berada dekat bumi Syria. Dan waktu itu pula berlaku peperangan yang sangat dahsyat. Bayangkan, sebelum ini, waktu kita orang pergi dekat Syria, jalan dia tak jam. Memang nak jumpa kenderaan pun susah. Tapi baru-baru ini yang paling latest sekali adalah jalan dia dah macam dekat Kuala Lumpur. Jam yang memang daripada satu tempat ke satu tempat memang sangat lama. Dan kat situ kita akan nampak banyak sangat kenderaan-kenderaan yang dibawa dengan tilam, bantal, angkutlah apa yang ada dalam rumah mereka. Dan orang-orang Syria ini ramai sebenarnya orang-orang yang kaya juga. Kalau kita tengok rumah dia orang, rumah yang memang besar-besar. Tetapi bila kena bom baru-baru ini dekat Ma'aratul Uman dan juga Idlib, mereka dah mula berpusu-pusu untuk keluar daripada kawasan tersebut. Dan paling menyedihkan adalah keadaan kat sana memang terlampau sejuk, lebih kurang negatif. Saya pakai 5 lapis pun tak tahan sejuk lagi, dengan ada pemanas pun tak mampu nak tahan. Pukul 2 pagi tertidur terjaga dah tak boleh nak tidur. Tapi bayangkan waktu diorang keluar, dia nak bermalam, ada yang bermalam dekat jalan raya, ada yang bermalam di atas-atas bukit. Sebagai contoh, baru-baru ini kita punya misi
kita panggillah bantuan kepada seorang nenek ni, ramailah, salah satunya adalah seorang nenek ni. Kita pun angkatlah makanan, ada selimut, ada tilam. Bila kita angkat, nenek ni dia suruh letak dekat situ je. Kami kata tak apalah, kami bawa masuk pergi dalam kemah. Dia kata tak payah, tak payah. Kami kata tak apa, tak apa, kami nak bawa masuk juga. Rupa-rupanya nenek tu mungkin dia segan, sebab bila kita orang buka je tingkap kemah, kemah tu macam yang plastik, kita buka je kemah tu, kita orang macam tak boleh nak masuk. Sebab apa? Minta maaf eh, bau kemah dia bau tai lembu dengan tai kambing. Memang bau yang memang biar betul kemah dia orang ni. Dan bila masuk, dia punya lantai dia adalah tanah yang memang lembap, dan keluar ulat-ulat yang macam tanah kubur yang dah lama, lepas tu keluar ulat dan sebagainya kan. Dan waktu tu kita orang macam sebab dah tak boleh nak cakap. Dan nenek ni kata, rumah saya kena bum-bum-bum, dia cakap macam tu dalam bahasa Arab dia lah. Dan kemudian kami terpaksa lari. Dan perkataan yang digunakan lagi, dia kata hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi kami. Dan waktu tu pula tiba-tiba saya dengar suara kambing, lembu dan juga anjing dekat luar kemah. Bila saya buka, rupanya banyak haiwan-haiwan dekat kawasan sekitar. Makna kata orang-orang Syria ni, mereka terpaksa hidup bersama dengan haiwan-haiwan. Just imagine macam zoo, tapi duduk sekali dengan haiwan-haiwan lain. Waktu tu kita orang rasa macam ini sangat dahsyat lah. Imagine kita ada rumah, boleh makan, best. Tiba-tiba nak uzubillah sekelip mata, kena duduk dalam kawasan yang tak pernah kita jangka, iaitu kemah yang tak ada pemanas pun. Dan bahan masakan yang kami bagi macam minyak dan sebagainya, dia orang tak ada nak masak pun. Sebab tidak ada dapur dan kemudian tidak ada pemanas. Sejuk yang teramat sangat. Dan itulah sebab kenapa bila berlaku kemusnahan dan sebagainya, terutama musim sejuk, ramai orang meninggal dunia, terutamanya anak-anak kecil ni, sebab terlampau sejuk, tak tahan sangat. Itu cerita pertama ujian diorang. Tapi bagaimana diorang berhadapan dengan ujian tu? Diorang sebut, cukuplah Allah bagi kami. Kami kata, okey, dahsyat. Satu hari pula, kita ada satu kilang. Kilang ni setiap hari dikeluarkan 60 ribu roti untuk diakhirkan kepada pelarian Syria. Pelarian Syria ni memang ramai. Berbelas juta pelarian dalam negara sendiri. Just imagine macam inilah, negara kita, tapi ada berbelas juta tapi jadi pelarian dalam negara kita. Kita ada rumah tapi kita kena keluar daripada rumah kita dan duduk merempat kat mana-mana. Belas juta. So apa yang kita boleh bagi, kita bagi setakat kita mampu. So 60 ribu roti sehari. Dan kemudian ada macam nasi. Nasi dia orang tu macam apa tu, dia bukan macam bentuk nasi jugalah, macam bali-bali, macam bali. Dan sup cair macam ikan singgang lebih kurang macam tu lah. Saya tak rasa lah, tapi rupa dia macam tu. So bila sampai tempat kita nak bagi pengagihan makanan ni, dekat situ kita tengok ramai macam zombie kampung pisang cerita dia kan. Ramai-ramai ni. Kami macam okey, diorang tunggu lama. Satu barisan ni ayah, satu barisan lagi ibu, lepas tu anak lelaki, anak perempuan. Beratur lama. Dan bila kita orang sampai je, yelah diorang terpaksa tunggu kat situ. Dan bila kita start nak buat recording, sebab recording ni penting, bukan sahaja-sahaja nak record, tapi kita nak share the true story yang kita orang nampak depan mata. Tapi yelah, bila keadaan sejuk, menurut psikologi, sejuk dan juga lapar, mesti kita rasa marah. Datang sini tak kat gambar, kena bagi bantuan, macam tu lah. Kita pun kena marah juga. Gambar, dia cakap kan. Kami dalam keadaan yang memang dahsyat. So kami faham, memang kita bagi bantuan. Tapi dalam masa sama kita kena tunjuk kepada dunia, inilah sedang mereka hadapi, the real story. So apa yang berlaku adalah bila kita bagi makanan, kami terkejut, bekas-bekas yang diorang bawa ni dah berpasir, dah kotor dah. Sebab mana dia nak cari, nak beli bekas makanan yang ada contohnya botol macam ni yang dah lama guna dan memang dah berkarat. Dan dikhabarkan budak-budak ramai datang, ada yang 2 tahun, 3 tahun. Diorang terpaksa datang jalan kaki sejauh 3 km daripada kemah diorang sendiri. Dia tak ada rumah, 3 km daripada kemah diorang jalan kaki setiap hari beratur. Lepas tu budak kecil boleh angkut banyak mana sangat. Tetapi mak bapak terpaksa suruh juga supaya dapat banyak makanan. Sebab itulah makanan dia orang sekali sehari. Lepas kami dah bagi makanan, kami ada teman beberapa budak-budak kecil tengah bawa makanan. Kita pun ikut. Tengah-tengah ikut, budak tu terjatuh. Habis nasi dia terjatuh dekat atas tanah. Waktu tu saya tergambang, okey, nak kutip ke macam mana? Sebab memang dah nasi tu dah bercampur dengan pasir, tanah lah.
Waktu tu saya macam, okey nak ambil ke macam mana ni? Tengok-tengok budak-budak Syria tu turun. Ada video siapa yang boleh tengok dekat Instagram ataupun dekat YouTube, memang kita orang dah post video tu. Dia duduk, dia kutip nasi dengan tanah-tanah tu sampai dia renjis macam ni. Sebab nasi tu melekat kat tangan dia, dia renjis macam ni supaya semua masuk dalam bekas tu. Kemudian dia bangun, dia jalan bawa ke khemah. Dan waktu tu kami rasa, ya Allah, macam hari ni kami makan, ya Allah, asam pedasnya, udang, milk butter, macam-macam lagi. Bila tengok kat situ, kita orang kata dahsyatnya. Sebab tahap kami pakai serungkin, kadang-kadang dua lapis, pakai glove. Tapi budak kat sana sebab terlalu sejuk, sambil ambil makanan, dia pakai slipper. Dekat slipper tu dia letak tisu. Sebab terlalu sejuk, dah tak tahu macam mana nak cover, tak ada serungkin, letaklah tisu di celah-celah jari kaki. Dan nak kata hingus tu, tak nak katalah, memang meleleh. Dia orang pun tak sedar, sebab kita orang pun menghadapi perkara yang sama. Bila tempat sejuk, kita tak tersedar pun, rupanya dah termeleleh dah dekat hidung. Tapi itu yang diorang terpaksa hadapi. Jadi bila beragama macam tu buat kita rasa, ya Allah, bersyukurnya kita dalam Malaysia mungkin ujian kita tak setara dengan ujian mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga pula, tentang bila nak cakap pasal ujian dan apa yang kita nampak dekat sana adalah berada dekat Gaza, Gaza Palestin. Bila kami nampak budak-budak kecil, kami kata, kesian kamu diuji seperti ini. Kamu dah tak ada mak, kamu dah tak ada ayah. Seluruh ahli keluarga kamu dah meninggal dunia, dah syahid. Rumah kamu dah hancur, sekolah kamu dah tak ada. Malah ada di kalangan kamu, kaki kamu dah tak ada, tangan kamu pun dah tak ada. Sebab apa? Berlaku serangan daripada rejim Zionis. Baru-baru ni bila kita orang balik daripada bumi Gaza, diorang ni setiap hari Jumaat lepas asar, mereka akan berkumpul di satu tempat dinamakan Great Return of March. Kenapa dia berkumpul lepas asar hari Jumaat? Di situ mereka akan buat demonstrasi kepada rejim Zionis, nak bagi tahu itu tanah kami. Kami kata, kenapa kamu pergi buat demonstrasi? Sedangkan bila dia buat demonstrasi, dia orang memang akan kena tembak. Dan sebab itu rata-rata banyaknya dekat orang Gaza, bukan semualah, tapi makin lama makin ramai pemuda dan pemudi dah tak ada kaki. Dulu ada kaki, dah tak ada kaki, tak ada tangan. Dia kata begini, tanah Islam itu lebih berharga daripada nyawa kami. Kami mempertahankan tanah Islam itu lebih utama daripada nyawa kami sendiri. Sebab itu kami berkumpul, lakukan demonstrasi untuk mempertahankan tanah Islam, tanah kita semua ini. So apa yang berlaku, Masya Allah, bila mereka berhadapan dengan situasi seperti itu? Bila kita kata, kesian kamu tak ada ibu, tak ada ayah, budak kecil kata, tolong jangan kasihankan kami, Allah uji kami seperti ini supaya kami beringat. Lebih kurang lah hari akhirat itu adalah benar. Yang perlu dikasihankan adalah mereka di luar sana yang disuguhkan dengan segala macam nikmat kemewahan sampai terlupa nak siapkan diri untuk jumpa dengan Allah. Orang-orang Gaza ni, dia ada satu pemikiran dinamakan pemikiran akhirat. Dia dah tahu dah, dia hidup ni dia nak pergi ke syurga, nak jumpa mak ayah, sebab mak ayah dia dah syahid. So maka mereka jelas dan juga faham yang kita baca surah Al-Mulk tiap-tiap malam sunnah ayat kedua, betulkan saya ustazah, betulkan saya, dalam surah Al-Mulk ayat kedua Allah dah sebut, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan juga kehidupan untuk menguji siapa hamba yang paling baik amalan. Maka bila diorang diuji, mereka tahu ini merupakan jalan pintas mudah-mudahan untuk mereka masuk ke syurga dengan syarat mereka sabar. Sebab itu setiap kali mereka diuji, antara kami nampaklah, ada juga dalam Instagram dan YouTube baru-baru ni. Ini dia punya kesamaan bila kami nampak ujian diorang. Kami tengah bagi bantuan ni, lori sampai bagi bantuan kepada orang Syria dekat khemah. Tiba-tiba nak kita orang nampak api di satu khemah. Terus kami berlari dan tengok khemah tu dah start terbakar. Dan cepat-cepat diorang padamkan, sebab kalau satu khemah terbakar, akan terbakarlah seluruh kem. Sebab diorang punya khemah sebelah menyebelah. Bila berlaku banjir, bila berlaku salji, sebab kita orang pergi musim salji kan, musim salju dia turun macam, bayangkan hujan lebat, hujan lebat gila, tapi hujan tu adalah salji. So kami dah merasai bagaimana turun salji lebat macam hujan lebat di Malaysia.
sampai masuk mata semua ni lah. So bila sabi dah turun, dia akan jadi putih dan kemudian dia akan cair. Bila cair, dia akan jadi banjir. Bila banjir, akan bersatu dengan najis. Sebab apa? Toilet diorang di luar daripada kemah dan kongsi beribu-ribu orang. Satu toilet. So, kemah mereka pula dah banjir macam tu, akan dimasuki pula dengan air-air najis tu. Dah sejuk banjir, dah banjir pula kalau panas. Memang kita rasa nak usul lah. Moga kita dipelihara lah daripada situasi seperti itu. Tapi Masya Allah, apa kesamaan diorang? Bila berlaku terbakar baru-baru ini dekat Syria, kami masuk, kami tak tahu nak ke kemah apa. Bila masuk, rupanya itulah satu-satunya kedai, tak silap saya, kedai yang diorang berniaga, yang ada makanan, sayuran, ada buku tulis, ada berus gigi, peralatan macam kedai runcit. Jadi siapa nak beli, itulah kedai diorang. Dan kedai itulah memang dah habis terbakar. Dan diorang keluar mata, waktu kita orang dengan diorang keluar mata, diorang cakap apa? Alhamdulillah, diorang selawat, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi kami. Diorang senyap. Kami kata, oh dahsyat diorang ni. Dalam keadaan seperti itu, diorang boleh tahan diorang punya rasa kecewa ni. Tapi diorang tahu ini adalah ujian yang Allah uji untuk dekatkan diri diorang pada Allah. Dan ujian yang buat kita juga, sama ada kita nak ambil iktibar tentang diorang untuk kita terus bantu diorang. Sebab mungkin orang kata, ni dok tolong orang Syria, orang Gaza, orang Malaysia tak tolong ke? Kita tolong. Tetapi dekat Syria, dekat Gaza, dekat Rohingya, dekat bencana Palu, Lombok dan sebagainya, terlalu dahsyat. Minta maaf dengan izin. Dahsyatnya mereka terpaksa dulu waktu kami pergi, terpaksa makan rumput, terpaksa makan daun. Dan waktu tu kami bagi kotak. Dalam kotak ni ada berisi makanan. Seorang pakcik yang bersih sangat mukanya, pakai kopiah dengan jubah. Kami kata, pakcik, kalaulah bantuan kemanusiaan tak sampai kat sini, apa yang pakcik makan? Apa yang ada keluarga makan? Dia senyum, perkataan pertama juga, dia kata, alhamdulillah, apa yang kambing makan, itulah kami makan. Kambing makan rumput, itulah makanan kami. Dan kotak yang anak bagi ni, kami tak akan buang. Sebab kami akan koyak kotak ini kepada cebisan-cebisan yang kecil. Koyak kecil-kecil. Kemudian kotak yang kecil-kecil cebisan ini, dia akan rebus guna air hujan. Dan dia akan suap anak dia minum sup kotak. Sampai tahap kotak pun dia jadikan makanan. Sebab itu saya mohon untuk ibu ayah doakan supaya kita semua dan juga saya, adik saya, ikhlas dan juga istiqomah dalam perjuangan isu ummah yang kita tengok semakin hari semakin dahsyat. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan kepada Islam. Wallahualam bissawab. Alhamdulillah. Begitu perkongsian daripada panel kita kedua, Izzah. Jadi apa yang kita dapat simpulkan sama-sama iaitu tentang erti pengorbanan dalam keadaan pengalaman Ediza dan kumpulannya di misi di Syria. Jadi pengorbanan yang tinggi buat agama lebih nilai daripada diri mereka sendiri. Jadi insyaAllah ada masa untuk round yang kedua. Boleh, dan buat kesimpulan terus. Jadi soalan yang kedua buat Tio. Jadi kita dah cerita tentang pengorbanan, tentang tadi ujian. Jadi bagaimana untuk kita sebagai hamba Tuhan, sebagai anak, sebagai keluarga, sebagai ini, untuk kita tempuh, untuk kita tempuh nak face benda tu. Jadi insyaAllah, dan buat kesimpulannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tuan-tuan, ibu ayah, lepas saya jadi pencetus ummah atau kita sebut sekarang Ustaz TV lah, saya rasa ujian tu makin kurang. Dengar dulu tau. Dulu kita ni masa sebelum tak ada apa-apa, saya ceramah lama dah tuan-tuan dan puan. Belum jadi PU ceramah dah. Ceramah daripada tak ada orang. Pernah ceramah-ceramah orang lari. Masa tu join tabligh. Kita ceramah tak ada orang nak dengar. Kita ceramah subhanallah jalan jauh tapi tak dibayar. Pernah dah hidup zaman tu. Kemudian zaman sekarang ni masya-Allah orang datang ramai, dibayar lagi, makan pula sedap. Nikmatlah. Tapi mula fikir, mana ujian aku Subhanallah, saya borak dengan Ustaz Syed Qadi Al-Jufri. Ustaz Syed Qadi lah, subhanallah. Ini Ustaz, Ustaz dah lama jadi Ustaz TV ni, Ustaz selebriti ni. Ustaz tak rasa ke ujian makin kurang? Dulu zaman sahabat orang baling batu, orang baling cemuhan. Sekarang ni orang baling pujian.
Ustaz saya jawab apa? Itulah ujian. Tuan-tuan, ni cerita 6 tahun lepas masa awal wasi review. Kita lupa ujian tu bukan hanya dalam bentuk kita faham bala ataupun kesusahan. Tapi ujian itu adalah juga benda-benda yang kita sebut sebagai nikmat. Sebab tu hati-hati kita hari ini bila diuji dengan nikmat. Sebab Buya Hamka, seorang ulama Indonesia, dia sebut apa? Untuk sabar itu mudah, tapi untuk syukur itu susah. Untuk sabar itu mudah, untuk syukur itu susah. Kenapa? Banyaknya orang yang bila diuji mampu menyebut sabarlah. Betul? Nak macam mana? Sabarlah, susah. Tapi tak ramai orang bila dia orang dapat nikmat mampu bersyukur. Wah, ni Buya Hamka ni seorang ulama, dia ada tulis Quran, dia ada tulis tafsir Quran. Nama Qurannya Tafsir Al-Azhar. PhD dia Universiti Al-Azhar. Profesor dia daripada Allahumma sallallahu alaihi wasallam UKM. Orang yang tak pergi universiti tapi universiti iktiraf keilmuan dia. Ha, ini kehebatan institusi pondok lah. Kita kata. Patah balik cerita. Untuk sabar itu mudah. Untuk syukur itu susah. Subhanallah. Ini yang kita usah tuan-tuan. Ujian kadang-kadang buat kita makin lama makin lupa Tuhan. Sebab tu hati-hati kat luar sana. Orang yang hari ini mereka diberikan banyak nikmat tapi tiba-tiba kata apa? Eh, tak ada pembala Allah. Ha, ini jaga-jaga. Lagi-lagi khusus, saya tak payah takut nak sebut. Saya sebut teruslah kepada sahabat-sahabat kita, khususnya usahawan-usahawan. Eh Ustaz, makin banyak kita buat benda-benda maksiat, makin banyak kita buat benda-benda yang lawan Allah, lawan Tuhan. Eh Ustaz, rezeki makin melimpah ruah, tak ada pun peti, tak ada pun kena hukum dengan Allah. Jaga-jaga. Ini ulama bahas, subhanallah, orang-orang yang dilakuti dengan ujian, dengan nikmat, tapi sebenarnya Allah tak pandang. Oh, takut dengan Tuhan. Dia Ustaz Syed Ghandi beritahu kepada kami, subhanallah, rahmat, jaga-jaga, takut-takut kamu ni hari ini sedang diuji tapi dengan ujian nikmat. Subhanallah. Ini apa berlaku tuan-tuan? Ini satu bab ujian nikmat. Sebab tu Eliza bila cerita kesusahan Syria apa semua tu, Allah jadi muhasabah tentang kita kan. Saya dulu pernah datang kali pertama kuliah, saya kata apa, ujian di Afrika. Afrika subhanallah tuan-tuan, baca Quran pun Quran kongsi, Quran atas kayu makcik, Quran atas kayu makcik, subhanallah. Saya masa first datang tu saya buat wakaf Quran. Ramai orang WhatsApp saya tak nak buat wakaf Quran. Tanya, Masya Allah. Wakaf Quran Afrika sebab apa? Afrika, Quran mereka, akak, tuan-tuan, perempuan, Quran mereka kayu. Atas kayu. Quran kalau satu tu untuk buka, tempat Quran satu usaha, orang buka benang tu sebab apa? Baik bagi selai-selai dekat orang ramai. Biar ramai orang. Tapi kita macam mana? Quran banyak berdebu. Quran masa kahwin, letak atas hari. Dia bawa muhasabah kita kalau kita banyak nikmat, maka bersyukur ataupun tak. Tapi andai kata memang kena kesusahan. Yang kita kata faham ujian tu susah. Mungkin kehilangan seseorang. Mungkin asal naik kereta pancit. Asal naik kereta rosak. Rasa geram lah hidup ni Ustaz. Baru baiki ni Ustaz. Belakang pula rosak. Baru baiki ni. Macam-macam ujian. Bila ujian ni saya teringat Eliza sebut tadi dalam cerita Syria. Dia kata apa? Cukuplah Allah. Ini apa? Ayat Quran lah. Tahzan inna Allah aman. Ini cerita apa? Asbabun nuzul. Dia cerita kenapa turun. Ayat ni cerita dia, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq jalan dengan Nabi nak pergi hijrah. Pendekkan cerita, naik atas bukit Wuthur untuk apa? Untuk nyorok. Kalau siapa pergi umrah sekarang ataupun mulai tahun lepas 2019, Gua Hira ditutup. Jabal Sur ditutup. Kenapa Ustaz? Sebab kerajaan Saudi risau orang cedera panjat gunung. Bukit-bukit dekat Arab Saudi ni ataupun negara-negara Arab, jazirah Arab ni, mereka ni berbantu-bantu. Dia bukan macam kita punya ni, landai tu pun ada tanam, ada tanam. Jadi risau terjatuh. Dan kawasan berbatu ada dua serangga ataupun dua benda yang berbahaya, ular dan juga kalajengking. Bayangkan Nabi masa tu naik dengan Abu Bakar Siddiq sebagai penutup, duduk dalam gua. Rasulullah penat sangat. Rasulullah penat sangat, Rasulullah baring telur atas Abu Bakar Siddiq. Terlelap. Allah, kenapa terlelap? Penat sangat. Kenapa saya cerita benda ni? Abu Bakar asli tak sempat tengok keliling. Ada tak kala jengking, lubang-lubang apa semua ni. Tak sempat tengok ataupun nak halau-halau. Tentang perempuan berlaku. Dalam keadaan Abu Bakar asli bersila. Faham bersila? Dia nampak ada kelibat haiwan, binatang yang nak lalu. Abu Bakar asli keluarkan kaki kiri dia. Dia tutup lubang. Oh, sah ada, memang ada haiwan. Dalam riwayat kata ular, dalam riwayat kata kala jengking. Tak kisah, yang penting binatang berbisa. Patuk-patuk kaki Abu Bakar, pak-pak-pak-pak, bayangkan sakitnya. Kita jangan cakap kala jengking. Nyamuk datang waktu solat, hilang khusyuk. Bayangkan kala jengking, tuan-tuan. Duduk diam Abu Bakar. Sebab apa duduk diam? Takut Rasulullah terkejut bangun. Orang cakap, Ustaz, cerita ni masuk akal ke? Adakah manusia Ustaz dia tahan sakit sebab nak bagi orang tidur lena? Memang cerita ni macam tak masuk akal. Sebenarnya bukan tak masuk akal, belum masuk akal kau. Kenapa saya kata belum masuk akal? Makcik,
sanggup tak bergadang malam, sanggup tak berjaga malam sebab nak jaga anak daripada kena nyamuk, sanggup tak bangun malam sebab nak menyusukan anak. Ha, ini orang perempuan. Orang lelaki tak faham. Orang lelaki ni penyabar, sabar. Anaknya, anaknya punya mengamuk, weh, weh, weh. Dia sabar, dia tidur je. Dia sabar lebih orang lelaki. Orang perempuan tak, dia bangun, dia bagi senyap, dia tidur balik, bangun senyap balik. Bayangkan wakang sidik, kecintaan dia pada Rasulullah lebih pada segalanya. Apalaku, patuk-patuk kaki, air mata Abu Bakar keluar tanpa diperasan. Jatuh kena wajah Rasulullah. Sebab air mata tu kena wajah Rasulullah baru Rasulullah bangun. Kata guru kami, andai katalah tak jatuh air mata tu, contoh Allah takdirkan tak jatuh air mata tu, nescaya Abu Bakar Siddiq mati kerana racun. Wafat kerana racun. Rasulullah bangun, Rasulullah tengok, ya Rasulullah, Abu Bakar Siddiq nama nangis, bunyuk kaki, kaki dah bengkak. Rasulullah ambil air di Rasulullah, Rasulullah letak dekat kaki Abu Bakar. Ini jangan tiru, ini khusus Arabi. Ini mukjizat Nabi. Jangan buat lah, nak kena letak air liur, nanti infection. Jangan buat. Air liur kita macam-macam. Apa berlaku? Letak kaki Abu Bakar. Abu Bakar sendiri kata, pada peperangan Khandaq, kaki dia yang kena air liur Rasulullah tu sampai sekarang tak sakit-sakit. Kalau ada air liur Rasulullah selesai masalah kau kecil. Apa berlaku? Kaki Abu Bakar sendiri sihat. Last. Abu Bakar menangis, apa kata Rasulullah? La tahzan innallaha ma'ana. Ini yang sebab bunuh sini. Jangan resti, pakcik, ujian. Alah ustaz senang cakap lah, ustaz tak kena uji. Ya bila saya kena uji, kawan lain pula cakap sabarlah Rahman. Dan macam tu lah hidupan. Masa kita tak kena uji, kita suruh orang sabar. Masa kita kena uji, orang lain cakap kita sabar. Gitu lah. Ada ujian apa? Suami, pakcik, suami kita macam sekian. Isteri kita macam ni. Tak pun sabarlah. Tak sering Allah mana. Sebab kita ni buat kena Allah. Last sifir yang kedua, last. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Takkanlah Allah bebankan sesuatu orang melainkan dia mampu. Saya ada seorang kawan tahun lepas, minta maaf, 2 tahun lepas, ekonomi dunia merosot ataupun tak stabil. Lagi-lagi dalam industri oil and gas. Kawan saya gaji RM30,000 berhenti kerja. Dia bukan kawan lah, orang tua tapi borak dengan saya. RM30,000 gaji, makcik, RM30,000 gaji berhenti kerja. Kena VSS. Yang kerja ni fahamlah, berhenti tapi bagi gaji. Last, dia mengamuk kat saya, dia mengadu kat saya, dia menangis kat saya. Dia kata, mak, aku ni orang baik, tak pernah ambil rasuah, aku jaga solat, aku presiden Bakis, Bakis Badan Kemajuan ataupun Badan Kebajikan Islam, tapi aku kena ni, mak, ya Allah, Allah macam mana. Dia kena uji, kita sabarlah. Dia kata, insyaAllah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, takkanlah Allah nak bagi kamu melainkan Allah tahu kamu mampu. Tuan-tuan berlaku tuan-tuan, gaji RM30,000 tapi disebabkan dia berhenti kerja, dia terpaksa niaga. Sebab dia apply kerja tadi ni, semua ekonomi dengan merosot ni, dia terpaksa niaga. Bila niaga, tuan-tuan berlaku, sebulan sekarang income dia RM300,000. Saya jumpa dia, macam nak kerja lama ke kerja sekarang? Ramah kalau aku tahu RM300,000 ramah, aku berhenti awal lagi kerja. Kita tak tahu apa urusan Allah dalam kebijaksanaan Allah. Sabar, faham, yakin Allah Maha bijaksana, Allah Halim lembut, Allah takkan sakiti kita. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan jazak. Begitulah kami selesainya persoalan yang ada PO yang kita diorangkan dan kesimpulan pun telah dibuat, dan kita akan mendengar kesimpulan daripada bila cakap pasal ujian. Ustaz saya kadir jugalah tu guru kami kan. Saya pun duduk mesej dengan dia. Ustaz ada pesan. Dia cakap, ujian untuk kami ni adalah untuk menjaga hati. Sebab ujian ni untuk kami, bila banyak dapat pujian, orang suka puji, pujian kan, buang kerupi dia akan jadi ujian. Contoh, orang nampak macam, oh bestnya, hebatnya pergi tolong orang, pergi bisik kemanusiaan, orang pun angkat, orang dah start panggil Sri Kandi lah, Mujahidah lah. Sangat takut sebab apa? Memang kita orang bukan itu pun. Yang kita bawa ni adalah sumbangan-sumbangan daripada orang Malaysia. Itulah Sri Kandi yang kami menjadi asbab untuk penyalur sahaja. Tetapi kami khawatir, takut-takut kami tak mampu untuk menjaga hati kami. Kadang-kadang dia sampai satu tahap macam ni lah. Dulu mula-mula pergi umrah, kita mudah nak menitiskan air mata. So bila berkali-kali pergi, kadang-kadang kita rasa macam rasa feeling yang first time tu dah tak dapat. Sama juga bila kita pergi ke Syria, pergi ke Gaza dan sebagainya, orang pun kita nampak depan mata tu yang budak kecil dikorek matanya 2 kali. Ada pula seorang lelaki ni
kaki dia pula kudung sebab kena bom. Macam-macam perkara yang dahsyat. Sampai tahap saya masuk dalam satu hospital, kita nak bersihkan hospital tu sebab penuh darah. Kita pun ambil tisu, saya ambil tisu, saya rasa benda keras. Okay. Nak jadikan cerita, saya rasa macam nak tahu apa benda kat dalam tisu ni. Lepas tu dia buang je lah. Time tu rasa pergi buka tisu. Bila buka tisu, tengok-tengok dalam tisu tu ada jari orang. Jari orang. Di dalam bilik operation, orang yang nak bersalin, tapi ada jari orang. So kat situ jugalah Asyahid Arwah Amar duduk dekat hospital tu, merenung masa depan dia. So dekat hospital yang sama juga dekat Syria. So bila keadaan seperti itu, bila kita banyak kali pergi, kadang-kadang kita nak menangis tu pun dia jadi susah. Kita rasa macam dahsyat kehidupan dia orang. Tapi takut-takut hati kita ni, kita buat kerana apa? Macam saya rasa dengan adik, kita buat ni nanti orang duk-duk rasa macam kita ni macam bagus, sebab kita lah orang yang bawa pergi sana. Kita khawatir kami tak dapat nak jaga hati. Tu yang kadang-kadang Allah, kerana Allah bagi juga ujian-ujian kat sana yang terduduk jugalah. Contoh kadang-kadang saya seorang je pergi kat sana. Waktu tu adik saya tak ada, so saya tak ada orang waktu tu. Tak ada orang nak cakap, tak ada apa, saya ada dinding je. Duduk dekat Idlib, seorang-seorang. Tak tahu nak cakap dengan siapa ni. Terkenangkan kat dia orang. Dan bila apa yang kita hadapi, barulah kita rasa kita ni kedin dan tak ada apa-apa. Barulah muhasabah balik kita. Jadi ujian yang macam Biur Rahmat bagi tahu adalah kita khawatir. Kadang-kadang nikmat yang terlalu dahsyat Allah bagi, kalau yang susah kita tahu ujian. So kita mungkin boleh adjust diri kita untuk kita remind, Allah tengah tengok kita ni. Tapi takut bila nikmat, kita takut tenggelam dalam ujian tu. Terutama kita dalam industri seni, kalau macam saya yang tak mampu, tak reti nak jaga dan sebagainya. Jadi minta doa sangat-sangat. Tapi dalam masa sama, adik saya pun macam tu juga, Hazwan Hilmi. Dia muda lagi, tengah belajar dekat psikologi UIA. Dia kata kadang-kadang macam dia khawatir dan juga takut dengan keadaan yang dia terima sekarang ni, orang kenal dan sebagainya. Kadang-kadang dia rasa nak stop. Tu saya bincang dengan adik, cakap Ika, sebagai dia Ika kan, kalau kita stop, takut-takut sebenarnya setan yang tengah mainkan kita. Dia yang suruh kita stop, dia yang buat macam tak payahlah, orang tengah puji kau, nanti kau rasa kau hebat, kita pun nak stop. So kat situ kita orang always berbincang dan rujuk pada guru-guru, supaya guru-guru ni selalu ingatkan kita. Kadang-kadang kita orang pergi hatta, contohnya Gema Gegar Berganza nak nyanyi ni kat atas pentas, nanti ustaz akan message betulkan niat, sebab dia suruh walaupun dia pentas Gema Gegar Berganza, make sure dalam itu mesti ada dakwah, mesti ada benda yang dia sampaikan. Sebab Nabi Muhammad SAW bersabda, balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun sepotong ayat. Dan kami dirimainkan untuk menjadi seperti mana Nabi kata, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang memberi manfaat kepada orang lain. So kami fikir, ya Allah, walaupun mungkin ada sebab kenapa Allah letak dalam industri seni ini, ada benda yang Allah nak suruh sampaikan. Adakah semata-mata kami nak jadi penyanyi, ataupun ada benda lain yang kami dipertanggungjawabkan untuk isu ummah? So mohon doa lah paling penting, ibu ayah semua yang hari-hari ini, untuk doakan kami ikhlas, istiqomah dan berjuang sehingga titisan darah kami yang terakhir untuk isu ummah dan juga isu rumah, insyaAllah. Dan doalah, tak adalah itu je lah. Sebab bila rumah teringat tangga, jadi doalah rumah dan tangga. Wallahu'alam. Okay, alhamdulillah. Maka berakhir hampir kepada pusingan yang terakhir bagi forum kita pada malam ini. Jadi kesimpulan yang boleh kita dapat sedikit adalah jangan tersungkur bila diuji. Janganlah tersungkur bila diuji, kerana ujian itu adalah ujian Tuhan kasih dan cintakan kepada hambanya. Dan kat situ diuji tentang kesabaran, tentang pengorbanan sebagai seorang hamba, kejujuran, keikhlasan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insyaAllah kita akan bacakan doa. Moga-moga Allah Ta'ala meridai apa yang kita lakukan pada ini. A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil 'aalamiin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Tuhan kami. Ya Allah,
ampunkanlah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosa para guru-guru kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, ampunkanlah segala dosa-dosa ibu kami, ya Allah. Ampunkanlah juga dosa-dosa ayahanda kami, ya Allah. Dosa-dosa suami kami, ya Allah. Dosa-dosa isteri-isteri kami, ya Allah. Dosa-dosa anak-anak yang telah dikau amanahkan dan anugerahkan buat kami, baik lagi maupun perempuan, ya Allah. Ya Allah, dikaulah yang maha pengampun, lagi maha mengampun. Ya Allah, ampunkanlah kami, kasihankanlah kami, ya Allah. Dikau terimakanlah taubat-taubat kami padamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon ampun di atas pengampunan kami yang sangat kurang ini, ya Allah. Maka berikanlah kekuatan dan petunjuk untuk kami mohon ampun lagi dan lagi padamu, ya Allah. Moga-moga kami tergolong daripada hamba-Mu yang sentiasa meminta ampun padamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam justru itu, ya Allah, kami memohon dianugerahkan kesejahteraan, taufik, hidayah serta inayah, pertolongan-Mu yang tinggi, ya Allah, buat kami, untuk kami merentasi ujian-Mu, ya Allah, untuk kami menggapai redha-Mu, ya Allah. Ya Allah, redha-ilah kami, ya Allah. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan kebenaran. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan kebenaran dan jauhkan kami jalan kesesatan, ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية. Di situ kami menyebut